Cek lagi, kita siapa aja yang menyerang base saya bisa tidak online. Nah, ini base saya. Nah, kita lihat. Nah, siapa aja nih yang ngetek atau ngerampok base saya atau blok pertahanan defense. Di sini banyak nih. Kita lihat buat apa base ini pada saat di attack atau diserbu oleh base lain atau yang mau merampok lah. Lihat, ini dia menggunakan Giant Lawbreaker Wizard 14, healer 5 sama apa nih kayaknya nih TH 13 TH berapa nih yang attack nih, kiranya juga udah 17. Untuk Barbarian King juga Harasser Queen 21 levelnya, ditambah juga spell kuning sama spell biru. Ya, banyak nih. Hampir sama ya strategi merampoknya, cuman ini agak istimewa nih mempergunakan trupnya. Wow, lumayan juga nih, gede juga. 48. Yang lain nih, kita lihat lagi, cari mana nih yang nilainya gede nih. Ya, yang mana nih? Oh, yang ini nih, dia dapat 600 nih sebagai di elixir. Pakai naga level 5, terus Harasser Queen level 17, terus hero nya tuh spell petir ya. Seperti biasa, naga pasti mengarah dulu ke anti naganya nih, nanti udaranya pasti dihancurkan dulu. Kalau dikeluarkan naganya, pakai spell beku juga, ya, langsung dikerumunin semua base. Gimana nih, apakah kuat apakah tidak? Sebagai di base saya, ya lumayan lah. Lagi cari-cari. Nah, ini yang 625 nih bagi di boardnya hasil rampokan. Wah, ini cakep, ini mempergunakan ini nih, wizard juga robot tuh, pakai itu juga lagi nih minion. Pakai balon, balon level 6. Wah, aja terus pakai. Main juga ini kayaknya, kayak truk war ini. Nampaknya. Mantap, 600.000. Coba yang lain, cari lagi. Lupa namanya ini nih, yang suka menggaruk tanah ini. Kalau pakai ini agak sedikit ampun-ampunan, tembok juga bisa dilewati nih. Gitu. Apa speednya juga cepat nih. Thank you.
kedua apa kuat lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.